Assalamualaikum sahabat semuanya. Dalam tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat intro kartun animasi di Android. Selamat menonton. Buka project baru. Kemudian pilih aspek rasionya 16:9. Sebelum kita editing, kita klik dulu pengaturan projectnya. Pilih penyuntingan. Kemudian pilih paskan ke layar. Oke. Kemudian pilih video. Aktifkan pelemahan video. Atur durasinya di poin 0,75 aja. Oke, centang. Selanjutnya pilih media. Pilih background warna putih yang sudah saya sediakan di deskripsi link downloadnya. Perpanjang durasi wallpapernya. Oke. Selanjutnya kembali ke awal video. Kemudian pilih lapisan. Pilih media. Dan masukkan gambar tinta ini. Kemudian pilih bagi layar. Atur setnya di full screen aja, biar pas ke layarnya. Selanjutnya cari posisi di detik 1,0. Kemudian pilih lapisan. Pilih media. Dan masukkan video green screen kartun animasinya. Selanjutnya kita pilih kunci chroma untuk menghilangkan efek green screennya. Aktifkan. Setting kunci chromanya sehingga tidak ada kelihatan efek green screennya lagi. Oke. Kemudian perbesar ukuran green screennya sesuai gambar tintanya atau catnya. Jika sudah pas, centang. Kita cek dulu ya. Ini termasuk intro mudah juga sih, karena kita nggak terlalu banyak editing, karena video projectnya udah ada. Paling-paling kita cuma masukin logo aja atau teks. Kemudian selanjutnya kita potong bagian layer wallpaper catnya karena terlalu panjang durasinya. Pangkas ke kanan. Oke. Kemudian kita cari di detik 2,5. Pilih lapisan. Kemudian media. Dan masukkan logo channel kita. Ya, seperti biasa saya tidak memberikan tutorial membuat logo channel karena sahabat semuanya pasti sudah tahu cara bikin logo channelnya. Kita perpanjang durasi logo channelnya. Oke. Selanjutnya sekarang kan logonya berada di depan green screennya. Kita klik layer logo ini, pilih titik 3. Kemudian pilih ke belakang kan. Jadi logonya berada di belakang green screen chatnya. Kita cek dulu. Gampang kan? Simpel juga nih intronya. Dan mudah dimengerti. Kemudian kita beri efek animasi di logonya di akhir detik green screennya. Kita pilih kunci animasi. Kemudian kita tekan plus dulu untuk tanda awalnya.
Kemudian geser videonya di detik 13,8. Kita cek lagi, kita geser lagi pelan-pelan. 13,6,7 aja. Selanjutnya geser ke atas logonya dan perbesar. Jadi ada efek animasinya, logonya bergerak ke atas dan membesar dia. Centang. Cek dulu. Bergerak dia kan. Selanjutnya di detik yang sama kita masukkan teks channel kita. Pilih lapisan. Pilih media. Dan masukkan nama channel atau teks konten kita. Atur posisi teksnya, baik diperbesar atau diperkecil, terserah kalian. Pilih teksnya, kemudian animasi masuk. Kemudian pilih animasi CK ke atas. Atur durasinya di poin 1,0. Kita cek dulu. Jadi deh. Masih seputar intro yang gampang, mudah, dan simple. Ya sebelumnya yang ribet-ribet aja yang saya buat tutorialnya. Jadi yang dua sekarang nih, yang kemarin sama yang sekarang agak mudah dimengerti. Simple aja intronya, tapi keren hasilnya. Jika sudah pas, silakan di save hasil intronya, ekspor, dan up ke channel sahabat semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share ke media sosial, dan subscribe ya sahabat semuanya, demi kelangsungan hidup channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.